Kericuhan berawal ketika polisi hendak membubarkan aksi unjuk rasa yang mengacu pada PPKM darurat yang sedang diberlakukan di Sorong. Namun pengunjuk rasa tak terima dan melakukan perlawanan. Beberapa jam kemudian aksi unjuk rasa dapat dibubarkan. Beberapa pengunjuk rasa yang dianggap membuat keributan diamankan. Aksi unjuk rasa ini menuntut perpanjangan PPKM darurat yang diberlakukan dan juga menolak otonomi khusus. Koordinasi dengan koordinator mereka juga bahwa di masa pandemi ini dan memang kita sedang melaksanakan PPKM darurat sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 20 tahun 2021 bahwa kita tidak boleh berkumpul sementara waktu, tidak boleh melakukan kerumunan, nah, sehingga kita sudah menyarankan begitu, tapi ketika pada hari ini mereka masih melaksanakan aksi, sehingga kita himbau untuk